total kekayaan Andi Irfan Gajari Madiun yang positif narkoba dan dicopot jabatan baru jabat 4 bulan. Inilah total harta kekayaan Andi Irfan Gajari Madiun yang positif narkoba dan dicopot dari jabatannya meski baru 4 bulan. Gajari Madiun, Andi Arif diketahui positif narkoba setelah Kejati Jawa Timur menggelar tes urin dan rambut untuk seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya. Untuk diketahui, Andi Irfan terbilang baru menjabat Gajari Madiun. Dia ditugaskan pada Februari 2023 dan kini sudah dicopot lantaran positif narkoba. Sebelumnya, karir Andi sebagai jaksa sebelumnya banyak ditempatkan di Sulawesi dan Kalimantan. Sebelumnya, Andi pernah menjabat Kajari di Kalimantan Selatan. Ia juga pernah menjabat koordinator di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Jabatan Kepala Seksi Perdata Kejati Sulawesi Selatan juga pernah diembannya. Soal harta kekayaan, Andi terakhir kali melaporkannya kepada KPK pada 31 Desember 2022, yakni saat ia masih menjabat Kajari di Kalimantan Selatan. Berikut rincian harta kekayaannya, pelansir dari elhkpn.kpk.go.id. Tanah dan bangunan, Rp581.740.000. Alat transportasi dan mesin, Rp244.000.000. Harta bergerak lainnya, Rp818.150.000. Kas dan setara kas lebih kurang Rp136.800.000. Harta lainnya, Rp2.2 miliar. Subtotal, lebih kurang Rp4.068 miliar. Hutang Rp100 juta. Total harta kekayaan lebih kurang Rp3.9 miliar.